Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys semuanya. Kali ini aku akan memperlihatkan cara bikin filter buat akuarium. Kali ini aku memakai 3 toples. Biasanya kan satu toples. Kali ini aku membuat 3 toples. Ini berikut caranya, guys. Yang di bawah guys, yang di bawah paling atas diusahakan ini pralon ini lebih gede guys, yang ini ukurannya sekitar 1,5 in lah, biar alirannya gede. Ini yang kecil nggak masalah. Nah, ini buat air yang sudah difilter lewat sini nih. Kalau ini buat saluran ke pompa. Yes, biar lebih rapi kita pakai ini guys. Aku bikin sendiri nih guys, dari triplek sekitar berapa ini ya, 9 ini apa berapa ini, nah, 9 mili ini segini guys. Ini ada lubangnya buat taruh, masukin ke paralon sini juga. Nah, masukin. Jadi biar lebih rapi, biar lebih rapi guys. Sementara belum aku kasih ikan dulu, nanti video selanjutnya ya. Pakai 3 aja sementara ya. Aku udah coba sih, lumayan. Biar airnya nggak membludak, takutnya kan airnya membludak. Dikasih plastik, kasih plastik dulu, baru tutupin, pakai tutup toplesnya. Gitu. Kasih plastik kresek atau apa di sini, buat nahan ini. Plastik di sini, mak tutupin, baru tutup. Gitu. Ini guys, jadi lebih rapi nih guys. Tutup dah, rapi banget kan? Gampang caranya ini. Bisa pakai triplek berapa mili nih? Sekitar 9 mili, berapa mili terserah kalian yang ada di rumah aja. Ini aku triplek bekas, kebetulan ada triplek bekas, aku bikin beginian ya. Di atasnya bisa buat taro ikan cupang. Lebih rapi dicat. Dan di sini juga bisa buat naruh bedak kan, di makanan ikannya bisa sini. Ini kayu putih semuanya bisa taruh sini, rapi jadinya kan. Remote AC bisa. Dan, jadi rumah nggak berantakan guys. Mana tempat susu? Ini sementara ya, nggak ada ikan yang belum aku kasih. Tapi udah aku coba. Lumayan bersih banget. Di saluran ke ini pompa, di saluran ke apa air yang udah difilter, ntar keluarnya lewat situ air yang udah difilter. Bisa jadi gelembung juga ntar. Oke guys, video kali ini cukup ya. Terima kasih yang sudah melihat, yang sudah nonton.
Kalau bagus di like, kalau nggak bagus ya mohon maaf ya. Namanya baru belajar.